Kapolres Asahan AKBP Roma Samaradana menghadiri pameran hari jadi Kabupaten Asahan yang ke-77. Pelaksanaan hari jadi yang dilaksanakan di Kota Taufan, Gama Simatupang, Kisaran, Asahan Sumatera Utara ini mengambil tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat untuk mewujudkan masyarakat Asahan sejahtera yang religius dan berkarakter pada hari Rabu 15 Maret 2023. Pada kesempatan ini, Ketua Panitia Sekretaris Daerah Dr. Andes John Hardy Nasution melaporkan dasar pelaksanaan ini adalah Perda Kabupaten Asahan Nomor 13 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Bupati Asahan Nomor 100.3.3.2.35.4.15 Tahun 2023 tanggal 8 Maret 2023 tentang pembentukan panitia pelaksanaan peringatan hari jadi ke-77 Kabupaten Asahan tahun 2023. Dan Hardy juga melaporkan pelaksanaan pameran hari jadi Kabupaten Asahan ini berlangsung mulai tanggal 15 sampai dengan 19 Maret 2023. Selain itu, Johnny Hardy menyampaikan tujuan dari kegiatan ini diantaranya agar mempererat keharmonisan antara pemerintah dengan masyarakat dan menggali, mengembang potensi budaya dan SWNI masyarakat Asahan serta memberikan hiburan yang mendidik, menambah wawasan dan pengetahuan pada masyarakat. Bupati Asahan mengatakan tahun ini pameran hari jadi Kabupaten Asahan dilaksanakan di hutan Kota Taufan Gama Simatupang yang lokasinya sudah cukup ramai dikunjungi masyarakat. Dengan kegiatan ini, kita berharap para pelaku seni dan usaha semakin mampu mengembangkan diri sehingga menjadikan tempat ini lebih menarik lagi. Tiga lokasi ini dengan baik dan tidak merusak tumbuhan, taman dan fasilitas yang tersedia. Dari Asahan Sumatera Utara, Fran Manurung melaporkan.